فصل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. باب yang ke-323 باب النهي عن سبره وبيان ما يقال عند هبوبها. Ni pun adab kita juga dengan kejadian Allah Azza wa Jalla, kejadian ciptaan Allah Azza wa Jalla, penciptaan Allah Azza wa Jalla. Tentang apa ni? Sekeliling kita. Bab melarang mencela angin, ribut, taufan dan sebagainya. Rih tu maknanya angin. Angin sinilah angin yang di luar, bukan angin di dalam. Baik. Jadi yang dimasukkan di sini, bila Allah hantar apa juga bendanya sebagai bala, dan bala itu merupakan bala tentera Allah Ta'ala sebahagiannya. Dan bala itu merupakan sebagai apa? Kadang-kadang menjadi rahmat kepada orang yang memahami konsep bala tersebut. Maka janganlah sekali-kali mencela, termasuklah arih, ribut tersebut. Jangan dicelanya. Dan wabayani ma yuqalu inda hububiha, dan menerangkan apa akan disebut, apa yang akan disebut. Yuqal, ketika tiupan angin tersebut, nak kata apa? Itu dia doanya apa. Baca wabi qala an abi al-munziri ubay bin ka'b radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ar-riha fa idza ra'aytum ma takrahuna fa qul allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rihi wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bihi wa na'udhu bika min syarri hadhihi ar-rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Lewat Tirmizi. Daripada Ubay bin Ka'b katanya telah bersabda Nabi SAW, Nabi kata la tasubbu ar-riha, jangan kamu mencela angin. Angin ini maknanya ribut, yang kita jadi cemas, takut. Itu maksud. Adapun angin sepoi-sepoi bahasa, itu bukan takut, bahkan kita buat rombongan lagi ramai-ramai. Pergi pantai kan seronok je angin sepoi petang-petang dah. Sejuk pun sejuk lah ustaz yang punya angin. Kan? Itu lain. Sebab kita tak cela. Nah, kalau kita ke Muntazah contoh kan. Muntazah musim Rabi' dah. Musim bunga, angin bertiup sepoi-sepoi dah. Jadi kita rasa, oh, segarnya. Berlari-lari anak kita. Sambil-sambil apa, angin pun bertiup-tiup di belakang kita. Kan? Oh, sedap. Tak ada siapa celah ketika itu. Tapi yang dimasukkan sini, angin dalam rupa apa? Dalam rupa bala. Makanya, fa'idha ra'aitum, bila kamu nampak, kamu tengok, ma takrahun, benda yang kamu tak suka. Antara sini ialah apa? Angin ribut tadi. Faqulu, maka katalah gini. Ini doanya yang Nabi ajak. Allahumma inna nas'aluk. Ya Allah, ya Tuhan kami. Inna nas'aluk. Kami ini nas'aluk. Minta kepadamu, ya Allah. Min khairi hadhiriyah. Daripada kebaikan angin ini. Kami minta kepadamu, ya Allah. Kebaikan angin ini. Oh. Boleh hidup kata lagu tua. Ada baik angin saat ni. Tempat pokok nyok ni. Nak sembah bumi dah ni. Baiklah ke mana ni? Takut sayang. Ada. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin tersebut. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan apa yang diperintah angin tadi dengan perkara itu. Wa na'udhu bika min syari hadhiri, dan kami minta lindung, ya Allah, min syari, daripada kejahatan angin tersebut. Seandainya dia membawa kejahatan. Wa syari ma fi, dan kejahatan apa yang ada padanya. Wa syari ma umirat bih, dan kejahatan apa yang diperintah angin tersebut dengannya. Itu doa dia. Nah, itu maksud. Bukan kita duk menjerit-jerit lagu tu. Jadi antara sebut tadi ialah apa? Antara hadis yang lain, kita diminta untuk kita takbir, untuk kita azan kan, laungkan kalimah azan. Kerana angin itu juga antara tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla.